Yo, so hello gengs, balik lagi dengan aku Erwin, dan di video kali ini, seperti biasa aku bakalan ngerekomendasiin handphone lagi. Handphone yang akan aku rekomendasiin sekarang, yaitu tentang handphone terbaru yang resmi rilis di awal Februari 2022 ini. Oke, jadi langsung saja, ini dia 6 handphone terbaru resmi rilis awal Februari 2022 di Indonesia. Tecno Pop 5 LTE merupakan versi lebih tinggi dari Pop 5 standar dan menjadi penerus langsung dari Pop 4 LTE yang telah meluncur sebelumnya. Model ini hadir dengan menawarkan desain kamera belakang mirip Canon 18 dan layar 6,52 inci. Layar tersebut memiliki resolusi 720x1600 pixel dengan panel IPS yang mempunyai lekukan titik embun pada bagian atas. Beralih pada bodi belakang, perangkat ini memiliki sistem kamera ganda dengan sensor utama 8 megapiksel serta lensa kedalaman 0,3 megapiksel. Di bagian depan, handphone ini memiliki lensa selfie 5 megapiksel dengan lampu kilat khusus. Perangkat ini memperoleh dukungan tenaga dari chipset Unisoc SC9863 yang dipasangkan dengan GPU PowerPR GE8322. Perangkat seri Pop dari Tecno ini mengusung baterai berkapasitas 5000 mAh di bawah cup-nya. Samsung Galaxy A03 memiliki layar PLS HD Plus sebesar 6,5 inci dengan rasio aspek 20:9. Kemudian, pada bagian layar ponsel ini terdapat notch atau poni dengan bentuk Infinity V Display untuk memuat kamera selfie 5 megapiksel f2.2. Di bagian punggung ponsel Samsung Galaxy A03 dibekali dengan 2 buah kamera yang tersusun di dalam modul persegi. Kamera belakang ponsel ini masing-masing terdiri dari kamera utama 48 megapiksel f1.8 dan kamera depth sensor 2 megapiksel f2.4. Masuk ke sektor dapur pacu, Galaxy A03 ditenagai chipset Unisoc T606 berkecepatan 1,6 GHz dengan dukungan varian RAM dan penyimpanan internal yang berbeda. Ada dua varian komposisi RAM dan penyimpanan di ponsel ini, yaitu 3/32 GB dan 4/64 GB. Kemudian beralih di sektor daya, Galaxy A03 dibekali baterai jumbo berkapasitas 5000 mAh dengan kecepatan pengisian 7,75 watt melalui konektor USB tipe B. Meski berasal dari kategori entry level, Tecno Pop Neo dibekali dengan baterai yang bisa dibilang cukup besar di kelasnya. Baterai berkapasitas 6000 mAh yang tertanam di bodi ponsel diklaim bisa menunjang aktivitas pengguna, terutama untuk bermain game seharian. Secara desain, Tecno Pop Neo hadir dengan layar yang cukup lega di kelasnya, yaitu berukuran 6,82 inci dengan resolusi HD Plus dan touch sampling rate mencapai 120Hz. Di bagian atasnya terdapat notch yang memuat kamera selfie 8 megapiksel. Beralih ke bagian belakang, ponsel ini dihiasi dengan dua buah kamera yang ditampung dalam modul persegi. Pada sektor performa, Tecno Pop Neo ditenagai chipset MediaTek Helio G25 yang memiliki kecepatan 1,8 GHz dipadu dengan RAM 4 GB dan media penyimpanan internal 64 GB. Christmas cheer, drinks with friends, we have been...
Vivo Y21 tadi dibekali layar LCD 6,51 inci dengan resolusi HD+, 1600x720 pixel. Di layar tersebut terdapat poni dengan desain waterdrop sebagai wadah kamera selfie beresolusi 8 megapiksel f1.8. Sedangkan bagian punggung ponsel, Vivo Y21 tadi dibekali dengan pengaturan 3 kamera dalam modul berbentuk persegi yang terdiri dari kamera utama 50 megapiksel f1.8, kamera makro 2 megapiksel f2.4 dan kamera depth sensor 2 megapiksel f2.4. Vivo Y21T dibekali chipset Qualcomm Snapdragon 680 yang disandingkan dengan RAM 6GB dan memori internal 128GB. RAM Vivo Y21T bisa diperbesar dengan fitur extended RAM hingga menjadi 8GB. Kapasitas penyimpanan Vivo Y21T bisa diperbesar hingga 1TB menggunakan microSD. Ponsel ini dibekali baterai berkapasitas 5000 mAh dengan pengisian daya cepat 18 watt. Untuk spesifikasi, Vivo Y75 5G dibekali dengan layar LCD seluas 6,58 inci yang beresolusi Full HD Plus dan rasio aspek 20:9. Terdapat notch yang menjadi wadah kamera selfie 16MP. Kemudian di sektor kamera belakang, ponsel ini dibekali dengan 3 kamera dalam modul berbentuk persegi. Masing-masing memiliki resolusi 50MP kamera utama, depth sensor 2MP dan makro 2MP. Sedangkan untuk sektor jeroan, Vivo Y75 5G dibekali chipset MediaTek Dimensity 700 5G dengan CPU octa-core berkecepatan 2,2 GHz. Chipset tersebut dipadankan dengan RAM 8GB dengan fitur extended RAM yang bisa mengalokasikan ruang kosong di penyimpanan internal sebesar 4GB. Dengan fitur ini, total RAM yang diperoleh pengguna bisa mencapai 12GB. Handphone ini dibekali baterai berkapasitas 5000 mAh dengan dukungan pengisi daya cepat 18 watt. Pada bagian layar, handphone ini dibekali panel AMOLED berukuran 6,44 inci beresolusi Full HD+, dan refresh rate 90Hz dengan notch untuk memuat kamera selfie. Smartphone ini dibekali dengan 2 kamera selfie yang terdiri dari 50MP dan 8MP. Di sektor dapur pacu, handphone ini ditenagai dengan chipset MediaTek Dimensity 920. Yang diklaim sudah mampu mendukung fitur konektivitas dual on 5G. Chipset tersebut dipadukan dengan konfigurasi memori berupa RAM 8GB dan internal 128GB. Untuk meningkatkan performa hardware, ponsel ini juga dibekali dengan fitur extended RAM 4GB yang dialokasikan dari penyimpanan internal. Beralih ke bagian punggung, handphone ini dibekali dengan pengaturan 3 kamera dalam modul persegi. Masing-masing terdiri dari kamera utama 64MP, 8MP, dan 2MP. Kemudian di segi daya, handphone ini menggunakan baterai berkapasitas 4200 mAh dengan dukungan teknologi flash charge pengisi daya cepat 44 watt. Nah, itulah dia 6 handphone terbaru resmi rilis awal Februari di tahun 2022 ini. Gimana, tertarik untuk membelinya? So, seperti biasa, link pembelian akan aku sertakan di kolom deskripsi. Dan jika ada kritik ataupun saran dari kalian, silahkan tinggalkan di kolom komentar.
Baiklah, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih yang udah nonton. Gue Erwin, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.